gambaran perang terbuka Iran Hizbullah versus Israel gemparkan seluruh dunia. Israel mengklaim telah melancarkan serangan darat secara terbatas ke wilayah Lebanon Selatan pada Selasa dini hari untuk menghancurkan infrastruktur militer milisi Hizbullah. Namun, Hizbullah pada hari itu membantah ada serangan darat Israel tersebut. Terlepas dari teka-teki seputar serangan darat Israel itu, perang terbuka Hizbullah Israel kini tidak bisa dihindari lagi pasca tewasnya pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah akibat serangan udara Israel pada 27 September 2024. Situasi semakin runyam setelah Iran Selasa melancarkan serangan balasan dengan menembakkan ratusan rudal balistik ke beberapa sasaran di Israel. Komandan pasukan Quds Iran, Ismail Kaani, yang sedang berkunjung ke Lebanon, dilaporkan hilang atau tidak diketahui keberadaannya sejak serangan udara Israel menghantam Beirut pekan lalu. Kaani mendatangi ibu kota Lebanon setelah pembunuhan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah oleh Tel Aviv bulan lalu. Dua sumber keamanan senior Iran, yang enggan disebut namanya, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin, menuturkan Kaani berada di area pinggiran selatan Beirut, yang dikenal sebagai Dahieh, saat serangan melanda ibu kota Lebanon itu pada Kamis pekan lalu. Serangan udara Israel pekan lalu itu dilaporkan menargetkan pejabat senior Hizbullah, Hashem Safedine, yang diduga kuat menjadi calon pengganti mendiang Nasrallah sebagai pemimpin Hizbullah. Namun, menurut salah satu sumber keamanan Iran, Kaani tidak bertemu dengan Safedine dalam kunjungannya tersebut. Para pejabat keamanan Iran, yang dikutip Reuters, mengatakan bahwa otoritas Iran dan Hizbullah tidak dapat menghubungi Kaani sejak serangan itu terjadi. Militer Israel telah melancarkan serangan terhadap banyak target di area Dahieh, saat negara itu terus bertempur melawan Hizbullah yang didukung Iran. Tidak disebutkan lebih lanjut tujuan dari kunjungan Kaani ke Lebanon. Tapi menurut sumber keamanan Iran yang dikutip Reuters, kunjungan itu dilakukan Kaani setelah kematian Nasrallah pada 27 September lalu. Pasukan Quds yang dipimpin oleh Kaani merupakan salah satu dari 5 cabang dalam Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, dengan spesialisasi dalam peperangan non-konvensional dan operasi intelijen militer. Pasukan Quds bertanggung jawab atas operasi IRGC di luar wilayah Iran atau di luar negeri. Pasukan Quds juga bertugas mengawasi transaksi dan interaksi dengan milisi-milisi yang bersekutu dengan Teheran di negara-negara Timur Tengah, seperti Hizbullah. Komandan IRGC, Brigadir Jenderal Abbas Nilforushan, tewas bersama Nasrallah di dalam bunkernya ketika dihantam bom Israel pada akhir September lalu. Seorang pejabat Israel, Sabtu, mengatakan pihak militer sedang mempersiapkan respons terhadap serangan rudal Iran yang menargetkan Israel pada awal minggu ini. IDF, militer Israel, sedang mempersiapkan respons terhadap serangan Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan melanggar hukum warga sipil dan negara Israel, kata pejabat militer tersebut dengan syarat anonim, karena ia tidak berwenang untuk berbicara secara terbuka tentang masalah tersebut. Haaretz, surat kabar Israel yang berhaluan kiri, mengutip pernyataan militer yang menyatakan bahwa respons militer akan signifikan. IDF sedang mempersiapkan serangan signifikan di Iran setelah serangan rudal minggu ini dari Teheran, menurut laporan surat kabar tersebut. Pihak militer tidak menutup kemungkinan bahwa Iran akan kembali meluncurkan rudal ke wilayah Israel setelah serangan tersebut, tambahnya. Pada 1 Oktober, Iran meluncurkan sekitar 200 rudal ke Israel yang menjadi serangan langsung kedua ke negara tersebut dalam waktu kurang dari 6 bulan. Sebagian besar rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, tetapi beberapa di antaranya berhasil lolos menghantam pangkalan militer.
namun serangan itu tidak menimbulkan kerusakan besar atau menelan korban jiwa. Menurut laporan dari sumber lapangan, pasukan militer Israel dilaporkan menghentikan sebuah truk logistik TNA yang tengah membawa bantuan kemanusiaan menuju wilayah Palestina pada Senin malam. Sekitar pukul 20.00 waktu setempat, truk logistik TNA yang membawa pasokan medis dan kebutuhan pokok untuk warga Palestina yang terdampak konflik dicegat oleh unit militer Israel di sebuah pos pemeriksaan yang terletak beberapa kilometer dari perbatasan Gaza. Konvoi tersebut terdiri dari dua truk dan dikawal oleh beberapa personel TNA yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Menurut keterangan saksi mata, pasukan Israel menghentikan truk tersebut dengan alasan pemeriksaan keamanan. Namun, situasi berubah tegang ketika terjadi perdebatan antara kedua belah pihak. TNA bersikeras bahwa konvoi mereka adalah bagian dari misi kemanusiaan yang mendapat izin internasional. Sementara pasukan Israel menuding adanya potensi ancaman keamanan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri segera bereaksi atas insiden ini. Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengutuk tindakan provokatif Israel yang menghalangi bantuan kemanusiaan. Kami meminta agar pihak Israel segera menghentikan tindakan penghalangan ini. Bantuan kemanusiaan yang dibawa TNI adalah untuk warga sipil Palestina yang sangat membutuhkan, ungkapnya. Indonesia juga mendesak PBB untuk turun tangan dalam insiden ini, mengingat TNI sedang berada di bawah mandat internasional. Sementara itu, Panglima TNI menyatakan bahwa pihaknya akan tetap tenang dan menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah, tetapi menegaskan bahwa keselamatan personel TNI adalah prioritas utama. Insiden ini menarik perhatian dunia internasional, terutama negara-negara yang selama ini mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah. Beberapa organisasi kemanusiaan dan kelompok hak asasi manusia menyuarakan kecaman terhadap tindakan Israel yang dinilai berlebihan. Mereka menekankan bahwa akses bantuan kemanusiaan tidak boleh dihalangi dalam situasi konflik. Di sisi lain, pemerintah Israel dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa mereka hanya menjalankan protokol keamanan untuk mencegah masuknya material yang dapat digunakan oleh kelompok militan. Kami tidak menghalangi bantuan kemanusiaan, namun setiap kendaraan yang masuk ke wilayah perbatasan harus diperiksa demi keamanan nasional, kata juru bicara militer Israel. Ketegangan di kawasan ini memang telah berlangsung selama beberapa dekade. Namun insiden ini menambah daftar panjang konflik diplomatik yang melibatkan Israel dan negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, termasuk Indonesia. Meskipun tidak ada kekerasan fisik yang dilaporkan dalam insiden ini, situasi di lapangan masih sangat tegang, dan negosiasi antara PBB, Indonesia, dan Israel sedang berlangsung. Para pengamat memperingatkan bahwa insiden ini bisa menjadi pemicu eskalasi lebih lanjut jika tidak segera ditangani secara diplomatis. Bagi Indonesia, peran TNI dalam misi penjaga perdamaian di Palestina adalah komitmen jangka panjang yang dilandasi oleh prinsip kemanusiaan dan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina.